saya sudah berada di Tol Jagorawi. Bisa dilihat kondisi jalanan di sini udah mulai macet dan memang bertepatan dengan weekend kan, jadi semuanya akan berlibur. Bagi kami, dari hari Senin sampai hari Minggu itu sama saja. Justru di hari weekend inilah kami harus lebih melakukan patroli dikarenakan masyarakat ingin berlibur. Dari jauh kami melihat mobil box yang menggunakan bahu jalan. Padahal sudah jelas tepat di belakangnya itu adalah mobil patroli. Untuk mobil box dengan nomor polisi B9763UXS dimohon untuk minggir. Lah, kok jalan terus? Kami mencoba memberhentikan mobil box ini hingga memakai pengeras suara. Namun mobil box ini tidak mau berhenti. Bapak tahu kan diberhentikan, Pak? Kenapa? Lewat kiri, saya lihat-lihat yang depan. Kalau memang melihat Anda di depannya salah, ente malah ngikut, nggak bisa. Ya jangan ngikut yang salah, Pak. Ya, maaf. Kendaraan ente itu bermuasa. Ya, riskan Anda melakukan suatu pelanggaran itu lebih membahayakan. Ini muatan apa, Pak? Roti, Bu. Udah beres, tapi ngirimnya roti. Ya kan udah beres, udah nyantai kan, nggak perlu buru-buru juga kan. Ya cuma lihat mobil depan kan pada ke kiri. Ya sebentar saya tilang dulu saya. Udah tahu ada petugas aja Bapak masih melanggar. Apalagi ya. Kalau nggak ada petugas kan. Kan tadi yang depan juga ke kiri mengenai posisi lagi macet lagi. Enggak kok nggak macet juga, masih bisa jalan semua. Karena yang macet itu semuanya ya. Dan konsekuensi dari pelanggaran supir ini tersebut, akhirnya kami berlakukan tilang. Jakarta Timur, tanggal 1 sidangnya. Ya. Hati-hati. Hati-hati ya. Jangan diulangin lagi, Pak. Ya. Di tengah kepadatan lalu lintas yang ada di tol, tiba-tiba kami melihat sebuah mobil yang berhenti di bahu jalan. Overheating. Oh. Barusan apa dari tadi nih, Pak? Berarti udah sengaja nih. Walah, gitu. Udah, iya, Pak, ini kalau misal berhenti kayak gini, pasang segitiga pengaman ya, Pak, di belakang. Oh, iya. Ah, di bawah nggak? Ada. Iya, dipasang dulu aja, Pak. Soalnya kan bahaya nanti, Pak, kalau mobil dari belakang kan nggak tahu. Jadi dalam keadaan seperti inilah kita diperbolehkan untuk menggunakan bahu jalan. Namun tetap ada prosedurnya, yaitu dengan kita memasang segitiga pengaman dan menyalakan lampu hazard. Overhead ya, Pak. Hai, Dek. Udah lama ya, Dek, tadi? Wah, lumayan. Panas ya? Ya ampun. Ini papanya. Ini aja, Pak. Di sini kan ada derek gratis tol itu, pelayanan juga. Biar ditarik sama derek tol terdekat. Okay. Itu aturannya. Kalau Bapak mau memperbaiki belum kembali. Ya. Jadi sementara Bapak dulu saya panggil dereknya aja ya. Udah panas-panas, kondisi bapaknya juga lagi sendiri, dan dengan anak kecil, yang jelas anak kecil itu nggak bisa bantuin. Selanjutnya kami pun menghubungi derek untuk membantu bapak ini. Turangga 004, Kijang 9427. Bantuan 87 mini 2, dereknya diarahkan ke Intrans Cibubur. Ada kijang perlu ditarik ini, butuh derek. Ini adeknya kasihan, diturun-turun aja gimana nih, Pak? Kepanasan, jangan ditutup semua, kasihan. Sana dibuka aja, Om. Kalau sini kan bahaya banget, Pak. Buka aja, Pak. Kasihan, panasan nih. Gini, Om. Ya. Sudah dipanggilin sama ibu-ibu dereknya. Sementara masih mengarah dari Gunung Putri kemari. Ya. Itu waktu setengah jam mungkin, ya. Jadi tunggu aja, Pak. Kalau Om mau benerin, overhead. Ya. Nggak bisa, iya, Pak. Ringnya kan bobya, kepala repot. Ya. Tungguan pasti ya dapat. Oke. Terima kasih, Om. Ya, ditunggu dulu aja ya, Pak ya. Jangan ditutup semua ini pintunya, panas soalnya. Oke, terima kasih. Untuk mobil pribadi dengan nomor polisi B1743TYS, mohon berhenti. Tidak jauh dari pintu keluar rest area, kami pun lagi-lagi menemui pengemudi yang melewati bahu jalan. Siang, Bu. Ya. Bisa turun sebentar, Bu, sambil bawa surat-suratnya. STNK-nya.
sama SIM. Saya lagi sakit perut, makanya tadi mau minggir dulu. Oh, mau minggir kemana? Bukan, belum ada rest area. Ke situ. Gabul, kalau mau minggir di sini, adanya di sono. Oh, itu dia. Kalau sudah di sini, saya berhentinya di sini. Yeah. Terlalu jauh. Oh, saya lagi bawa-bawa air. Ini mau pakai ini. Nggak boleh juga gitu. Sebenarnya boleh, Bu. Cuman tadi emang waktunya nggak tepat aja di jalan situ Ibu minggirnya. Kalau mau minggir di sana tadi. Iya, di sana tadi harusnya. Ya. Kalau di situ kan itu tadi kan penyempitan. Kalau minggir itu juga nggak bisa. Terkecuali di sini. Ya. Nah, itu Bapak Ibu boleh ngesan kiri minggir itu bisa. Ya. Nah, kalau itu tadi uang pembatas Ibu mau minggir ke mana? Batasnya nggak ada. Ini nggak bisa, Bu. Tadi di sini. Ya, kalau apa namanya, Pak? Rest area saya belum apa-apa. Rest area itu ya sampingnya itu jalan masuk ya. Itu kamu dekat banget kan? Ya udah. Nah kembali lagi, bahu jalan ini tidak boleh dilewati kecuali dalam keadaan darurat. Kalaupun ibu ini itu hamil, alangkah baiknya jangan mengemudi sendiri. Sekarang gini, pada dasarnya ibu tidak boleh berhenti ataupun melalui bahu jalan garis lurus itu ya. Kalaupun ibu berhenti silahkan aja, namanya itu urgen, ibu kebelet atau apa itu bisa ibu ya. Tolong jangan diulangi dan itu bahaya bagi keselamatan ibu ya. Apalagi ibu lagi ini kan. Oke, silakan melanjutkan perjalanan. Sudah mulai jaga ya. Hati-hati ya bu. Iya. Kalau bisa digantiin aja bu nyetirnya, emang nggak ada yang bisa. Perempuan semua coba aja balik. Iya. Ibu semua. Oh ya udah. Kalau gitu hati-hati ya bu. Iya bu. Telepon. Dia memang bilangnya adalah telepon.